Oke guys, alhamdulillah kita sudah selesai dan saatnya kita check out. Sudah selesaikan acara liburan kita. Hari ini kita check out. Ya, Cah. Kita pulang kemana nih? Sekarang kita mau langsung lanjut mencari makan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Beta Channel. Kembali lagi bersama Dedi. Jadi kali ini Dedi sudah berada di rumah makan Ibu Nut ya. Rumah makan Ibu Nut. Ini kita mau mereview sama kalian. Di sini ada tempat makan di Sukabumi yang paling enak itu apa? Yaitu di Ibu Nut nih. Jadi mau kasih tahu ke kalian guys makanannya seperti apa. Nah, jadi itu ada di sini tuh ada beberapa cabang ya. Yang cabang yang menurut Dedi paling benar itu yang direview sama orang-orang itu adalah rumah makan Ibu Nut. Di situ juga ada ayam bunut dan bubur bunut. Jadi ada banyak banget bunut di sini. Nah, kalian bisa cobain salah satunya. Ada ayam bunut boleh, ada bubur bunut juga boleh. Tapi yang belum jadi review adalah ini nih, rumah makan Ibu Nut. Nah, sekarang kita berada di rumah makan Ibu Nut di Jalan Surya Kencana nomor 72. Dan jadi buat kalian jangan sampai salah nih guys. Pokoknya dia adanya di pertigaan gitu. Yang ada gambar ikan-ikannya tuh di jendelanya. Oke, sekarang kita mau langsung lihat di dalamnya seperti apa nih guys, rumah makan Ibu Nut. Kita tempatnya seperti ini guys, beda sama yang waktu itu kita makan. Dan ini makannya, wah ini sedap sekali nih, seru sekali. Nah, kalau ini makan apa? Wow, ini seru banget nih. Ini itu aja cumi. Cumi ini. Iya. Itu tuh pakai capitan. Spesial. Wow, mantap sekali. Tambah usus. Satu. Iya. Kang, empal mana Kang empal? Jadi kita ambil sendiri nih guys ini makanannya. Dan di situ ada menunya juga tuh, menu-menu makanannya. Ada perkedel, ada ikan lele, ada ikan gurame, ada ikan tongkol juga tuh, ada tahu, ada ikan ini, ikan kecil. Ini nih, tutup. Ini dendeng. Iya. Ada lalapan juga nih, mantap, suratap. Wow, selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Lalapnya kita banyak nih guys, kayak kambing kita hari ini makan sayur. Kotor nih seladanya. Kotor seladanya. Oke, makanan kita sudah datang. Ini, ada usus, ini yang ada dendeng, ada cumi asin, ada ayam, ada empal, dan ini ada sambal yang paling mantap nih guys. Itu sambal dadakan, ada sambal terasi. Wah, jos banget nih. Yuk, makan yuk. Selamat makan.
Ini ayamnya kita coba ini buat makan. Oke guys, sebelum kita makan mari kita membaca doa terlebih dahulu. Kita mau langsung coba santap nih guys, ini enak banget nih guys. Sambal ini juara guys. Terima kasih. Ini ada sambal terasi. Mantap. Kita juga mau cobain sambal dadakan ini guys. Jos, di sini juga lalapannya lengkap banget. Daging. Ini nggak tahu nih daun apa nih, pasti ini mantep, endus. Ayam. Ini ada kol rebus juga nih guys. Yang panjang. Bisa dagingnya mam sayang. Kita mau langsung sikat nih. Itu mie asin. Mantap. Langsung sikat dulu guys, makannya guys. Alhamdulillah, makanan Dedi sudah habis. Tuh, sambalnya itu juara nih, ada banyak banget nih. Overall semua makanannya enak banget nih, tehnya wangi banget, harum. Ada aroma melatinya, mantap. Tuh, di sini makanannya tuh. Ada paru. Ada pepes, ayam, ikan. Mantep-mantep banget nih. Ada pete juga nih guys. Sayur-sayurannya juga nih, lalapnya berlimpah. Dan sambalnya juga tuh banyak banget tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 jenis sambal. Makan kita baru bayar nih guys. Kita sudah selesai makan siang. Kenyang gak? Alhamdulillah. Kita mau langsung lanjut ke mochi. Kita mau ke mochi nih guys.